proses penggantian engine mounting Xtreel T31. Untuk engine mounting di atas ada dua, ini yang pertama dan ini yang kedua. Kalau ini yang diganti, biasanya ada keretakan di sini. Mudah sekali, hanya ada dua baut yang kita buka, ini dan ini. Tinggal dilepas tanpa mendongkrak mesin. Namun untuk engine mounting yang di samping ini, jika di dalamnya retak atau pecah, kita harus melakukan penggantian. Kita harus mengangkat kedudukan mesin yang ini. Nah, ini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Dan kalau sebelum 4 baut ini dilepas, mesin harus ditahan di bawah, didongkrak supaya tidak jatuh. Dan baru ini bisa diangkat. Nah, penggantian ini selain melepas 4 baut di sini, juga melepas 3 baut di sini. Dilepas tinggal diganti. Cuman ada hal lain yang perlu diperhatikan agar bisa mengangkat ini dengan mudah. Hati-hati dengan saluran AC ini. Ini bisa dibuka. Dibuka dan kita harus melakukan buka ini juga. Ini melalui di sini kita buka supaya ini bisa fleksibel bergeser. Karena kalau ini tidak dibuka, dua ini dia akan menghantam di sini. Yuk kita ikutin proses yang kita lakukan beberapa. Oh, ada nyambung ke bodi. Namanya apa? Mounting. Engine mounting atas. Belum pakai dongkrak. Ini engine mounting juga? Ya. Atas, tengah. Oh, kalau gini langsung dongkrak di bawah. Nahan. Kalau ini buka enggak masalah, kalau saya jangan ini. Oh, kalau ini buka, ini buka enggak usah dongkrak, pas membuka ini kita dongkrak. Tahan mesin. Oke. Okay. Ini kan dibuka pun ini habis kan tidak, dia masih menahan di bodi. Walaupun enggak ada ini. Iya, biarpun enggak ada. Kalau ini nanti dibuka duluan jatuh. Iya. Oh, berarti pemirsa kita buka mounting atas, buka mounting bawah. Lalu sebelum buka yang ini apa namanya ini, Leh? Gantungan mesin juga ini. Gantungan mesin. Ini kelar ini. Oh iya, gantungan mesin baru didongkrak. Waktu buka ini baru dongkrak. Mana posisi didongkraknya ya? Wah, panjang. Ini masih ada satu nih, Leh, ya? Iya. Ya, benar. Oh, ya. Habis. Iya, ya. Oh, buka ini juga ya. Besar. Ini apa namanya, engine mounting yang tengah.
Boleh dipasang ini. Bergerak, bergerak, mati. Setelah ini terkunci erat, baru dongkrak boleh diturunkan. Masang engine mounting atas. Oh, dibantu alat disekam. Berarti yang ini tadi baut kasar ya, Bang? Ya, deret kasar ya. Yang ini deret halus. Oh, cirinya gitu. Yang di sini deretnya kasar, yang di sini deret halus. Jangan terbalik, karena bautnya panjangnya sama.